Hai, kembali lagi ini Mara YouTuber. Tonton terus ya video-video gue. Oke. Para pria masa lalu Syahrini kembali datang. Sebelum dipersunting oleh Reno Barak, Syahrini diketahui banyak dekat dengan pria-pria mapan. Salah satunya pria yang dekat dengan Syahrini adalah Bubu. Bubu merupakan panggilan sayang Syahrini untuk sang kekasih yang merupakan pria bangsawan asal Malaysia. Pria yang bernama lengkap Muhammad Syahni ini dikenal dengan panggilan Bubu oleh Syahrini. Bubu merupakan satu-satunya pria yang dikenalkan sebagai pacar oleh Syahrini. Selama menjalin hubungan dengan Syahrini, Bubu mengaku tertekan lantaran kerap diserbu para wartawan saat keluar dari rumah. Namun, hubungan antara keduanya kandas lantaran Syahrini sakit hati dengan status keluarga kerajaan palsu Bubu. Padahal, hubungan antara Bubu dengan keluarga Syahrini sudah sangat dekat. Tak hanya itu, antara ibunda Syahrini dan Bubu juga sangat akrab. Akan tetapi, jodoh tak memihak keduanya, hingga akhirnya tak jadi jalan kepelaminan. Meski ibunda Syahrini gagal jadi mertua Bubu, hubungan mereka tetap dekat. Bahkan, belum lama ini, Bubu tampak menyambangi keluarga sang mantan pacar. Hal ini tampak terlihat pada unggahan di Instastory adik Syahrini, Aisyah Rani. Dalam unggahan Instastory Aisyah Rani yang juga dibagikan oleh Bubu di Instagramnya, kedatangan mantan kekasih Syahrini itu disambut dengan hangat. Bahkan, mantan pacar Syahrini itu tak sungkan mengambil hidangan dengan yang telah disediakan pemilikku. Juga, tulis Rani dalam caption Instagram story-nya. Bahkan, ibunda Syahrini sempat kepergok menangis saat tahu mantan pacar anaknya itu datang berkunjung. Hal ini tampak pada pengakuan Aisyah Rani yang keceplosan menceritakan bahwa sang ibu habis menangis. Bahkan kalau ibundanya usai menangis lantaran teringat anak sulungnya. Pasalnya, kakak Syahrini yang telah berulang dikenal dekat dengan Bubu selama hidupnya. Halo, say. Udah nonton belum video-video gue? Kalau udah, subscribe ya, komen, dan like-nya ya. Oke. Bye.